Oke, selamat datang kembali di channel ini. Nah, di video kemarin saya sempat review ampli ini. Nah, waktu review ampli ini ada yang nanya, kalau di compare dengan WuXi yang 30 watt lebih mantap mana? Kebetulan sekarang di depan saya juga sudah ada WuXi yang 30 watt yang ZK302T. Nah, dari kedua ampli ini powernya sama. Dia mempunyai power yang 30 watt. Kemudian inputnya juga sama, dia sudah ada USB, ada AUX, dan tentunya Bluetooth. Bluetoothnya mempergunakan 5.1 dua-duanya. Cuman chip ampli yang dipergunakan oleh dua ampli ini berbeda. Nah, untuk si ini Sinli ini chipnya ini, dia pakai chip ini. Sedangkan si WuXi chipnya dia pakai ini. Nah, apakah dari perbedaan dua chip yang dipergunakan ini hasil suaranya nanti akan berbeda? Saya juga nggak tahu, apa sama saja. Kemudian perbedaan dari kedua ampli ini yang jelas beda merek, beda interface. Kalau di Sinli seperti saya bilang kemarin, ini buttonnya, ini buttonnya ini bisa dipakai untuk play and push. Kemudian bisa kalau tekan dua kali ini dia next, tekan lama dia off. Sedangkan di WuXi dia tidak ada, dia hanya bisa on off di master volumenya ini. Untuk tone controlnya dia sama, ada bass dan treble, begitu juga dari kedua ampli ini. Nah, dengan beberapa persamaan dan perbedaan itu, apakah hasil suaranya akan jauh berbeda atau sama saja? Saya juga nggak tahu, saya juga penasaran. Jadi mari kita rakit dengan speaker, kemudian kita dengarkan sama-sama. Nanti pas sound testnya silahkan pakai headset. Jadi biar hasil suara dari dari kedua ampli ini bisa in detail, silahkan pakai headset. Oke, mari kita rakit dulu dan kita dengarkan hasil suara dari kedua ampli ini. Thank you.
Oke, kita sudah mendengarkan tadi hasil suara dari kedua ampli ini. Nah, di sini bisa disimpulkan, kalau menurut saya pribadi ya, Busi ini suara bassnya lebih padat. Bass itu lebih terdengar padat di Busi. Sedangkan mid dan treble-nya otomatis dia akan mendem kalau untuk Busi ini. Kemudian kalau di Sinly, dia mid-nya lebih tebal daripada si Busi. Jadi suara itu terkesan bagaimana ya? Terkesan flat lah kalau di Sinly ini. Jadi lebih terkesan warm lah kalau bahasa kerennya orang-orang bilang. Sedangkan di Busi dia kalau senang bass-nya lebih mendominasi. Walaupun treble dan mid-nya masih terdengar, tapi bass-nya lebih padat di sini. Itu yang saya dengar di sini. Silakan opini apa coret-coret di kolom komen apa yang kalian dengar dari masing-masing. Tapi yang menurut saya pribadi, Busi ini bass-nya lebih tebal. Sedangkan si Sinly ini dia terkesan flat. Nah, itu dari sound quality. Kemudian di saat pengoperasian otomatis saya lebih suka pakai Sinly ini, karena Sinly ini dia bisa kita bisa play, bisa kita next melalui master volume ini. Nah, tadi di waktu pengetesan saya pasang untuk tune controlnya ini saya taruh full dua-duanya. Jadi sama dari kedua ampli ini saya taruh di posisi full dua-duanya. Jadi biar tahu perbedaannya seperti apa. Kemudian volumenya di 80%. Kemudian tegangan yang saya pakai tadi itu 12 volt di 5 ampere. Speakernya memakai 4 ohm. Dia 30 watt 4 inch. Jadi in totali sama. Nah, hasil suaranya tadi seperti saya bilang, Sinly ini dia terkesan flat. Kalau sub di Busi ini dia lebih ngebass. Nah, sekarang tergantung keperluannya kalian, mau yang enggak ngebass pilih Busi, mau yang flat yang warm pilihlah si Sinly. Mau yang mudah dioperasikan, Sinly lebih gampang. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, jadi tahu perbandingan kedua ampli ini, tahu perbedaannya, hasil suara dan lain sebagainya. Ketika merakit speaker DIY, kalian tahu ampli mana yang kalian mau pakai. Mau yang lebih ngebass silakan pakai ini, mau yang flat atau suaranya datar, warm pilihlah si Sinly ini. Tapi yang juga perlu dipertimbangkan, Busi ini jauh lebih mahal. Iya, harganya ada di sini. Link dari pembelian tempat saya beli saya taruh di deskripsi dari video ini. Si Busi ini jauh lebih mahal dibandingkan si Sinly ini. Kalau menurut opini saya pribadi, saya lebih suka dengerin ini. Suaranya lebih datar, kemudian dia juga gampang dioperasikan. Oke. Demikian video kita kali ini. Semoga compare review dan kita sudah dengerin sama-sama tadi, video ini bisa bermanfaat buat kalian. See you di video-video berikutnya di channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Tumben yang minta nih, like and subscribe. Thank you. Saya juga penasaran. Ulang, salah. XY lupa T30L.